Halo guys, jumpa lagi bersama aku di sini Ratisel. Oke guys, hari ini aku dapat paket nih. Ini adalah bibit tanaman dan ini ada aku pesen tanaman murbei. Aku nggak ngerti, tapi ini aku penasaran sama buahnya, maka dari itu aku pesen bibitnya. Langsung aja kita buka guys. Dan apakah masih aman? Langsung aja aku buka ya. Ayo guys. Macam ganggu lah. Oke, jadi ini dia. Jadi bentuknya seperti ini dan ini aku dapat 2. Siapa? Apa? Oke. Aoka ya? 2,5. Iya, akuannya berapa? Akuannya berapa? Rotinya juga berapa? Bener? Mbak? Ya. Oke guys, ini dapat 2 ya. Jadi satu pesanan dapat 2 dan ini harganya sangat-sangat murah. Harganya Rp15.000 aja. Tapi mudah-mudahan jadi ya. Dan biasanya yang pesan katanya dapat udah berbuah gitu. Tapi kalau ini belum berbuah, mudah-mudahan aja cepat berbuah ya. Nah, ini dia. Aduh. Nanti bakalan aku langsung tanam di pot. Nih, dapat 2. Ini buah murbei itu yang kayak anggur kecil-kecil gitu loh guys. Aku penasaran sama buahnya. Jadi aku pengen nanam sendiri supaya aku bisa menikmati prosesnya dalam berbuah. Bunganya kayak apa, buahnya kayak apa, rasanya kayak apa. Jadi penasaran kan? Nanti bakalan aku tanam di pot ya. Biar aman, nanti aku taruh di atas biar nggak kena ayam. Nih, jadi ini sepertinya kayak setekan gitu ya. Mudah-mudahan, tapi aku mau bukti ini. Ini tuh hanya dipotong aja apa karena udah dicangkok gitu. Nanti kalau misalkan hanya dipotong langsung ditancepin, berarti itu dia dadak metik ya. Tinggal dipencelas gitu, ditancepin ke tanah. Tapi kalau ada akarnya, berarti ini real, benar-benar cangkokan ya. Aku buktiin dulu apakah ini ada akarnya. Kalau ini fix nggak ada akarnya, berarti ini belum tentu jadi gitu kan. Lihat dulu guys. Wah, ternyata benar ada akarnya guys. Tuh, ini ada akarnya ya. Jadi insya Allah tanaman ini jadi dan bakal ditanam tumbuh subur. Wah, alhamdulillah ini tokonya amanah banget. Dan ini benar-benar amanah ya. Satu batang, satu tangkai ini ada akarnya. Berarti ini gampang cepat berbuah. Karena biasanya tanaman ini ngambil dari yang sudah berbuah. Jadi ini bakalan cepat berbuah. Oke ya, kayak gitu aja ya guys. Nanti kita lanjut untuk cara menanamnya. Karena aku juga baru belajar menanam sih. Oke guys, kita skip dulu ya. Nanti kita pindah ke tempat menanamnya. Oke. Asmi. Thank you.
tanam, mudah-mudahan jadi ya. Dan kalian tahu ini adalah apa? Ini adalah cimplokan. Ini juga cimplokan. Ini udah mau mulai berbunga, guys. Oke, kita balik. Ayo sini. Ini mau apa? Sini. Ayo. Hujan nih. Oke, bestie. Kayak gitu aja. Nanti kalau udah berbuah bakalan aku sepil ke kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.